Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang teruja untuk mencetak sijil dengan menggunakan ini ya, adanya logo jata dengan logo sekolah. Jadi teknik ini saya gunakan apa ni Excel. Di sini kita letak result ni, markah murid sini. Kita copy tak sini. Ni kelas dia, namanya ini adalah nombor IC-nya, konon-kononnya lah ya. Itu IC reka-reka saja. Sampai 112, 113 orang murid. 114 ya. Okey. Kemudian kita bagi the result ini, ada sheet untuk kita print sijil. Tapak ni kita buat ni. Nah, tiru balik. Dia punya kedudukan dia. Di sini tulislah siap-siap. Di sini kita pasang rumus Vero Cup. Kita link ke tapak tadi, nama ni juga. Baik, sekarang ni nombor 3 adalah murid yang ke yang ketiga dalam data. Sekarang kita nak print, kita klik Ctrl P. Dah, itu pun print. Dah siap print dia, tak payah tunggu siap lah. Kita boleh pergi terus nombor 4. Muhammad Nazahan ni markah dia, Ctrl P, print. Dah nombor 5 pula, Ctrl P, print. Ataupun nombor 6 eh, tekan Ctrl P situ, tekan sini pun boleh kan ni. Ha ni, print sini. Lepas tu nombor 7, print. Nombor 8, print. Ha, kalau jauh, rasa jauh, kita boleh letak dekat sini tombol print. Ha, ada satu kaedah, letak gambar printer, klik printer tu. Ha, nombor 9, klik gambar printer, print. Nombor 10, klik gambar printer, terus print. Ya, ini kena buat sendirilah ni. Ha ni. Ya, ini tak berubah apa-apa. Ini teknik ini apa ni, format sijil yang sebelum ini ya. Jadi di bawah ni sudah ada untuk kita tantangan. Jadi untuk format baru saya tak jumpa mana tadi, ada saya pernah buat. Yang terbaru dia punya markah dia sama, tapi dia punya huraian dia ada di sebelahnya lagi. Nanti kita share nanti. Okey, ini saja video kali ini. SK Hanale, sekolah belum ada lagi. 6 Android, ada 6 Windows, ada 6 Apple. Nama-nama apa teknologi hari ini ni. Sampai orang ke 114. Tu dia Ainur El Salina. Kita pergi orang ke 115, tak ada dah. Dah tak ada dah. Okey, tu saja.